Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat sore. Nah, video kali ini kita ada project mengcustom headlamp Honda Shiloh. Ini untuk lampunya udah dicat ya sobat, udah dicat, udah top ya. Yuk kita lanjut yang dia kecil dulu. Oke, simak terus. Nah ini sobat, ini untuk karbonnya ya, kita proses pengekliran. Maaf ya agak rame ya, soalnya memang di bulan Ramadan ya, banyak orang yang ngaji ya sobat. Nah seperti itu ya sobat, jadi proses pengekliran ya. Sobat, karbonnya ya tinggal di clear lagi ya. Ini lampunya ya, jadi tinggal proses pemasangan nih barusan sobat. Lampunya ya sobat, ini yang tiga mata ya, yang ini yang bisa high beam 6 dimensi ya. Jadi ini bisa high beam nih sobat. Ya, plankton, jadi plankton bisa high beam sama low beam ya. Plankton. Oh, ini yang seperti biasanya ya sobat. Cewek yang tiga mata yang seperti biasanya nih. Kalau oh, ini nggak bisa high beam ya. Oke, tinggal pemasangan ke headlamp ya. Nah ini lampunya sobat, lampunya jadi yang plankton yang sebelah sini ya, CWL yang tiga mata itu untuk sinar atau cahayanya ya. Nah situ, ini untuk high beamnya ya, yang plankton high beam. Nah gitu ya sobat, main terang nih ya, karena memang ini nggak pakai aki, pakai baterai ya. Kalau pakai aki lagi ya tambah terang ya nih. Jadi seperti itu.
Ini ringletnya ya, sobat. Blue.